Kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Diketahui pecahan 156 per 48. Ditanya bentuk persen dari 156 per 48. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, maka kita harus menjadikan penyebutnya menjadi per 100. Karena persen artinya adalah per 100. Kita tulis terlebih dahulu pecahannya yaitu 156/48. Langkah pertama, kita sederhanakan pecahan tersebut dengan membagi pembilang dan penyebut menggunakan FPB dari 156 dan 48. Pembilang dan penyebut kita sederhanakan kita bagi dengan 12, maka pecahannya menjadi 13 per 4. Agar penyebutnya menjadi 100, maka pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 25. Mengapa dikalikan dengan 25? Karena kita mau menjadikan pecahan tersebut ke dalam persen. 13 dikali 25 hasilnya adalah 325 per 4 dikali 25 hasilnya adalah 100.